Kamu pasti sering lihat kendaraan besar di jalan, baik itu truk, trailer, ataupun tronton. Walaupun mereka cukup besar, ternyata masih ada mobil dan kendaraan yang ukurannya lebih besar lagi loh guys. Bahkan kendaraan-kendaraan itu terbilang punya ukuran raksasa. Biasanya mobil-mobil di dunia dengan ukuran raksasa digunakan untuk keperluan pertambangan, pengangkutan, atau konstruksi alat berat guys. Beberapa produsen mobil raksasa juga kerap menghasilkan mobil dan truk terbesar di dunia yang ada saat ini. Lalu apa sajakah daftar kendaraan terbesar di dunia yang pernah diproduksi? Langsung saja simak videonya guys. Modified Bigfoot. Bigfoot merupakan seri merek mobil dengan tipe truk monster. Mobil ini dianggap sebagai pemrakarsa mobil truk monster. Seri Modified Bigfoot menjadi salah satu mobil raksasa hasil modifikasi karena ini memiliki ukuran roda yang sangat besar, yang menjadi ciri khas dari mobil-mobil merek Bigfoot yang lainnya guys. T-Rex 3319 Truck. T-Rex 3319 Truck menjadi kendaraan terbesar di dunia berikutnya. Sama seperti umumnya, kendaraan dengan ukuran besar lainnya, fungsi utama mobil ini juga digunakan sebagai kendaraan tambang untuk mengangkut hasil tambang yang didapat. T-Rex 3319 Truck ini memiliki ukuran yang sangat besar hingga menjadi salah satu dari 10 mobil terbesar di dunia, guys. Caterpillar 797. Caterpillar 797 juga termasuk salah satu mobil terbesar di dunia. Kendaraan ini diproduksi oleh Caterpillar INC dan tergolong dalam kendaraan high class guys. Mobil atau truk ini dibuat untuk keperluan pertambangan dan konstruksi berat lainnya. Caterpillar 797 memiliki kapasitas muatan sekitar 360 ton sekaligus dengan panjang 14,5 meter dan tinggi 7,2 meter. Belas 75600. Belas 75600 memiliki berat mencapai 8,7 ton. Ukurannya yang besar membuatnya kerap diperuntukkan sebagai kendaraan pertambangan. Kendaraan raksasa dengan nama Belas 75600 merupakan truk tambang buatan Rusia. Mobil raksasa ini tergolong kendaraan ultra class. Panjangnya saja sekitar 14,9 meter, lebarnya 9,25 meter, dan memiliki tinggi sekitar 7,22 meter guys. Berat mobil Belas 75600 ini mencapai 8,7 ton. Meskipun kendaraan ini diciptakan oleh Rusia, namun kendaraan ini dibuat dan diproduksi di negara Belarusia. Karena memiliki bentuk yang besar, maka fungsi mobil satu ini kerap diperuntukkan sebagai kendaraan pengangkut pertambangan guys. Nah, itulah daftar 5 kendaraan dan mobil terbesar di dunia, guys. Kalau kalian punya salah satu mobil di atas dan digunakan di jalan raya, pasti kendaraan lain langsung minggir karena takut kelindas.